Agni, kamu hati-hati ya di sana. Jangan lupa jaga makanmu. Iya, Bu. Agni janji nggak telat makan kok. Jaga kesehatan. Kalau keluar, jangan lupa pakai masker ya, nak. Iya, Bu. Pakai masker. Aman pasti. Pintar-pintar bergaul. Cari Oh, teman sudah yang toh, baik. Bu. Wong anak sudah besar kok. Diberitahu macam-macam. Percaya sajalah. Iya, Bu. Udah. Nanti lagi ya, Bu. Belum selesai nih. Nanti aku telepon lagi ya. Abi. Iya, nama gue Abi. Nama gue Abi. Jaga-jaga dong. Corona. Masa gak tahu? Iya, sorry. Bercanda. Nih, mau gak? Siapa ya? Gue rumah mandi ya. Bentar, mandi? Gue tangga sebelah, biasa. Air tempat gue mati. Sama satu lagi, tadi pakai dulu nyasar tempat gue. Udah gue bawain, berani tuh saya thank you. Lu tuh anak baru ya? Saya gue pikir-pikir, gue belum pernah lihat lu loh. Lu kapan datang? Terus siapa nama lu? Halo. Oke, ternyata dari tadi gue ngomong sendiri. Lucu. Siapa yang salting? Sumpah aneh. Dari tadi tuh gue ngomong sendiri. Udah lah, ngapain aja. Ih, soto banget sih lu, apaan sih? Gak usah sensi deh. By the way, makasih ya airnya. Iya, sama-sama. Oh, gue hampir lupa, nama gue Ajara. Lu boleh panggil gue Dana, lu panggil gue Raj juga boleh. Ya, selalu lu mau ngomong gue apa. Pokoknya nama gue Ajara. Gue Agni. Sip. Oh iya, kalau lu butuh apa-apa, kontak gue. Bayang nih, Cek Bapak. Ada hati tuh gue mimpi gak punya. Bye!
Iya, sabar. Api? Lu udah makan belum? Belum. Buruan sih kamu. Ganti. Udah, buruan ganti. Daripada lu diem-diem di kamar, ya kan? Orang baru tuh harus kenal sama tempat barunya. Udah, gak usah banyak tanya. Buruan ganti. Cepet ya? Iya, iya. Ini naik motor? Iya, iya lah. Naik motor. Emang gak takut naik motor? Aman gak sih? Udah, santai aja. Motor gak seberbahaya yang lu bayangin kok. Nah aja. Jadi, ini salah satu tempat yang sering gue datengin. Kalau gue lagi sedih, gue lagi bingung, gue lagi sendiri, gue sering kesini. Oh iya, dan ada satu tempat lagi yang itu juga jadi tempat favorit gue buat gue datengin. Nanti kita kesana. Boleh, nanti gue tunjukin ya sama lo. Oh iya, dari mana tadi yang sama? Bogor. Kamu sendiri? Gua Bekasi. By the way, kamu kuliah apa sih? Jurusan informasi. Dan gue lagi daftar beasiswa ke UK. Doain gue, semoga gue lolos. Keren, pasti aku doain. Makasih ya. Lu suka ya sama gue? Suka. Maksudnya suka. Kayak pada umumnya gitu kan. Suka sih. Suka. Semua cepat ya. Seharian ini gue sama lo, gue ngerasa gak ada beban dalam hidup gue. Naik, hand sanitizer di atas meja, nanti jangan lupa dibawa ya. Buruan. Takut ketinggalan pesawat ntar. Abi. Hai Mi. Ini kamu mau kemana? Gue harus pindah nih. Hah? Pindah? Kenapa? Sorry gue lupa ngabarin dulu nih. Kalau
beasiswa gue yang kemungkinan kemarin, akhirnya gue keterima. Dan itu semua pasti berkat Tuhan. Abi, kamu siap dong? Udah ya. Dan satu lagi, ini Naya. Dia pacar gue, dan dia juga keterima beasiswa BUK. Rencananya kita bakal berangkat bareng setelah ini. Oh, Agni ya? Gue Naya. Abi, cerita lo soal lo. Iya, gue Agni. Yaudah, gue langsung aja nih, dan titip salam buat Adele. Iya, Bi. Sorry ya, Bi. Bicara saat dunia tak baik-baik saja, dan kau ada menata rindu pada diriku yang dulu. Memang aku penyendiri menghalang Halo nak, baik kan kabarmu? Nggak pernah ngabarin ibu dan bapak. Kamu itu kalau ditelepon kok susah banget. Kamu baik-baik aja kan? Udah makan? Ini malam minggu, nggak main sama teman-teman. Cari pacar juga. Kamu udah gede loh nak. Gimana? Ada teman kan di sana? Kemarin ada bu, cowok. Oh ya? Bagus dong, kenalin sama ibu. Pasti baik anaknya. Nih, gue tuh bosan banget tau. Nih, lu kenapa? Temen gue yang paling cantik kenapa? Sini. Aduh, lu kenapa nih? Oke, gue gak tahu apa masalah lu, tapi dengerin gue. Lu tuh cuma kesandung. Lu juga gak tahu kan, kalau lu bakal kesandung. Lihat gue. Lu tuh punya pilihan buat bangkit. Lu tuh kuat nih. Sekarang udah gue. Kaki lu sakit gak? Lu bisa jalan? Yuk! Ternyata semua gak cepat ya. Ini realita. Ya, realita dimana kita gak akan tahu cepat datang, cepat pergi, atau bahkan gak akan datang sama sekali. Ya, tinggal gimana kita mau care sama sekitar.
Halo, Mami. Hai, Nak. Tumben telepon. Iya, jangan masuk ke dalam. Mana tempat? Dalam hidup, hal yang paling sia-sia adalah menyesali pilihan. Lalu menatap diri kita sendiri, mengemis pada sebuah harapan. Di saat kita benar-benar merasa kehilangan, kita hanya terpaku diam pada satu titik yang sama. Tanpa kita sadari, orang yang kita anggap sebelah mata justru yang paling setia menemani kita. Kecewa saat ilusi tak menjadi nyata. Kini saatnya buka mata bahwa tak semua yang ku mimpikan selalu ada. Kau yang tak nyata atau aku yang per fatamor karena